Jadi ceritanya hari ini tuh aku mau pergi foto-foto si Cencau. Si Cencau itu kayak photoshoot yang di dalam foto studio gitu. Dan nanti mereka ada yang make upin, ada yang bikinin rambut aku, dan bajunya juga pakai baju mereka. Jadi aku cuma tinggal bawa diri aja ke sana. Aku ditemani oleh Kak Jessie. Gak tau sih fotonya bakal berapa lama. Kita lagi otw ke sana. Kata orangnya sih mungkin kira-kira selesai jam 3 atau jam 4 gitu, tergantung akunya, kayak akunya nurut atau enggak gitu, kayak ikutin perintah dia dengan baik atau enggak. Jadi ya seperti itu. Itu dong kasih tau temanya. Oh ya, temanya. Jadi hari ini tuh aku bakal foto 3 konsep yang berbeda-beda. Yang pertama itu agak Chinese, yang kedua agak kayak peri-peri gitu, dan yang ketiga itu jadi kayak bad girl gitu. Yes, aku emang sengaja pilih 3 konsepnya semua tuh kayak beda-beda banget biar aku bisa cobain semua style gitu. Gitu guys, semoga saya menunggu Michelle guys. Lu bawa iPad gak? Waduh. Oke. Jadi dan nanti hamil nunggu bakal hamil nonton gini. Udah sampai guys. Gugup sekali. Aha. Oke, ini udah masuk makeup roomnya guys. Ada Judy doll juga. Oke lah, bisa lah. Oke, jadi aku udah ganti dan ini outfit untuk tema pertama. Aku nggak pernah sih pakai baju yang kayak gini. Apa ini tidak putih? Pink vision. No, no. Di sini也是做发型的吗？ Ceritanya lagi basa-basi karena agak sunyi ya. Dia sekarang lagi tempel bulu mata bawah. Keren banget. Ini makeup ala Toyin banget nih guys. Beda banget ya kalau mata yang sebelum makeup dan sesudah. Ikuti sudah. Beda banget, tapi bagus banget, jago banget makeup artisnya guys, benar-benar detail. Kalian bisa lihat, ini kayak bukan aku lagi. Siapa ini? Ini sekarang lagi dibikin rambutnya. Nanti poni aku bakal didikitin gitu, karena untuk look yang ini rambutnya tuh lebih ke belah samping gitu loh. Guys, ini udah selesai, hasilnya bagus banget. Ini benar-benar kayak Toyin style makeup gitu. Ini untuk look yang pertama, yes. Oh my god, aku gak berasa kayak diri sendiri, ini kayak udah beda banget. Wow, kok bisa sih orang jago banget? Oke lah, kayak jerawat gue beneran hilang. Dan matanya sih bagus. Iya, matanya bagus banget. Mata lu kayak bener-bener langsung. Iya, bagus banget. Apa, shining gitu. Ini set pertama guys. Calligraphy gitu. 你是外国人？是外国人。你哪里人？你猜一下。这个外国人让我猜，我真猜不到。哈哈哈。印度尼西亚的。印度尼西亚是吧？对。现在看一下，下面的声音给你，再来。二，一，三。已经看过了，看这个板子，哎，可以。 Ini outfit kedua, jujur aku gak berani. Pilihannya ada banyak, tapi kata orangnya yang bagus ini doang, dan aku gak berani pakainya. Kayak aku gak pernah pakai baju yang kebuka banget kayak gini, kayak gak nyaman. Tapi yang lain gak ada lagi yang cocok, kayak pilihannya cuma ini gitu. Jadi aku kayak agak terpaksa pilih yang ini.
Oke, jadi ini sekarang bikin konsep yang ketiga dulu, yang kayak preman itu. Karena yang konsep kedua tadi itu kan bajunya kayak kebuka banget dan aku gak berani pakainya. Tapi tadi aku udah pilih alternatif baju lain sih. Jadi sekarang foto ini dulu ya. Ini aku udah pakai bajunya. Ini sangat bukan sesuatu yang aku bakal pakai, tapi ya bagus sih kayak. Coba aja kita eksperimen ya guys. Untuk konsep yang ini itu rambutnya ikel. Jadi ini lagi dicatok. Look yang kedua kan kayak preman gitu, jadi kayak pakai chain gitu. Dan ini kayak chainnya karatan gak sih? Ini gue yang salah lihat atau emang karatan aja? Ini bau sih, bau besi. Makan dulu guys, karena ini udah mau jam 2, lapar banget. Ini dipesenin Kak Jessy. Apa ini Kak? Cheese curry, chicken curry. Jam 1, mohon maaf. Oh jam 1? Udah mau jam 1 maksud aku guys. Look yang kedua kayak preman banget ya guys. Terus ini ada tai lalat segala. Lucu banget. Ini sekarang lagi dibikin rambut buat look terakhir, yang ketiga. Terus aku minta makeupnya lebih simple, karena yang ini kan terlalu tebel gitu, terlalu galak makeupnya. Jadi nanti bakal dipastelin terus pakai ini. Ini look yang terakhir. Keren banget sih. Yang ini konsepnya lebih ke peri, jadi kalian bisa lihat banyak kupu-kupu. Kayak peri kupu-kupu. Beda banget dengan style sehari-hari aku. Tapi ya gak apa-apa ya guys, kita harus coba-coba. Kelar fotonya. Gila guys. Gimana Kak? Saya menjadi personal assistant hari ini. Yoi. Gila sih, lama sih. Gimana lu nunggu ya? Benar-benar nonton. Sekarang kita udah OTW balik. Tadi kita jajan. Jajan, ini ada snacks. Sama ada beli samyang juga karena nanti malam kita mau makan samyang Indomie. Yes. Oh.